Kewari kayan jalan lingkar timur Jati Gede beki pika lewangan wae pangnak itu tadi jalan ente rusak parna serta di rong matak bahaya diliwatan ku masyarakat anu numpak kendaraan ka eta lalawak. Sanajan eta jalan kungsi diomean tapi cek warga anu ngalalar ka eta lalawak prak-prakan ngomean jalana di rong kaleket. Jalan Lingkar Timur Jati Gede anu ambles sarta rusak parna di sababaraha lalawak di sabudeureun Desa Mekar Asih, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, kiwari mimiti di omean. Cek Kepala Desa Mekar Asih, Cecep Suryana, sababaraha bagian jalan anu ambles di eta lalawak, nyaeta Blok Cilimus, Salawi, Panyirapan jeung Cadas Ngampar. Sokomo saluran pamicenan cai di eta lelewak ge di rong henteu hade. Pangnak itu samemehna eta saluran pamicenan cai teh aya dua nganteng di kencatur katuhueun jalan. Tapi ayeuna ukur aya hiji bari fungsina henteu pati hade. Jalan yang statusnya nasional itu penghubung Kabupaten Sumedang dan Majalengka. Pertama blok Cianjur, yang kedua di depan desa, yang ketiga ini ada dua titik di blok Selawi, posisi Bokaper, terus yang kelima ini blok Panjiriban dusun Cadas Ngampar. Yang mudah-mudahan ini secepatnya untuk perbaikan. Ya harapannya segera diperbaiki lah, karena ini kan sekarang udah jadi jalur utama ya, termasuk dari apa? Dari arah Majalengka, dari arah Tasikmalaya juga melintasi jalan Jati Gede ini. Kayaan jalan anu rusak katut kurangna fasilitas kawas rambu lalu lintas kaasup lampu anu bisa nyangan jalan nalika wanci peuting. Diki Guntara, Bandung TV.